Nih, moga anak saya suka masakan ibu. Nah, sini nak makan dulu. Apaan dipanggil-panggil? Makan, kamu kan sebenarnya belum makan. Makan apa ini? Ya, pasti biasanya, kamu kan udah belum makan. Ini masakan ibu bandeng, seadanya aja lah nak. Gak suka. Ibunya punyanya semuanya itu. Seperti ini gak bisa masak. Nah. Gak mau makan seperti ini. Makanya itu dagingnya bergizi, nggak seperti ini. Ibu gak punya uang. Gak mau. Ibu kan udah gak bekerja, udah tua. Gak mau. Ya Allah, gimana perasaanku ini? Udah dimasakin, kesel-kesel, tapi gak mau, bingung-bingung hati aku. Bingung. Aduh nak, gimana ini nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anki ada. Ada nak, ada keperluan apa dengan Alfi? Saya mau ketemu sama Alfi sebentar. Panggilan sebentar ya nak ya. Duduk, silakan duduk nak. Alfi keluar nak, cari temanmu nih. Keluar nak, sini lo. Dinda, apa kabar? Baik. Iya, ada apa kesini? Ya mau bertemu aja. Gimana kabarnya? Oh, aku baik. Lah kamu gimana? Sekarang di mana ini? Sekarang ya di sini-sini aja lah. Baik. Tadi lewat sini dengar kamu. Oh, itu biasa. Kok kamu gak gitu apa sih sama ibu kamu? Udah dimasakin begini kok enggak mau. Ini mah ada enak. Udah bersyukur harusnya kamu itu. Aku enggak suka sama masakan itu. Gimana? Di luar saja banyak yang tidak makan. Kenapa kamu tidak mau ini? Udah untung ada nasi, ada lauknya, ada kerupuknya segala. Gak selera kalau makan begitu. Coba kalau aku jadi anak orang kaya, pasti duku mewah, terus suka jalan-jalan kemana-kemana. Melihat tuh jangan yang ke atas. Banyak tuh yang di bawah kamu, lebih dari kamu. Makannya susah, nyari-nyari. Kamu enak, tinggal makan. Udah tinggal makan aja, masih bentak-bentak orang tua. Bersyukur kamu itu. Ayo kita keluar sebentar yuk. Setelah aku keluar, aku dan Alfi melihat seorang ibu-ibu yang mengais sampah demi mencukupi kebutuhan makan anak-anaknya. Melihat itu, Alfi termenung dan dia meneteskan air mata.